Aku memang turun tangan. Nah, bersama-sama luar itu. Kampung memang turun bersama-sama. Macam mana tolong menolong. Karena tanpa aku dapat berjumpaan, tolong aku memang tolong. Aku dapat itu alat aku dan tiap-tiap ada datang sini lah. Ada mohon kepada kita, aku datang atau pergi luar pejabat kebangkitan. Oh, dan juga memang aku nak nak masih ingat. Aku itu hari aku cakap kalau walaupun aku terkalah, aku mesti balik berumpanan. Tengok sini, bukan kampung pasir, ada petulung kampung api-api, kampung barikan, kampung kudang meselas, semua kampung aku datang. Ya, bukan kali ini baru Tuhan Raya, saya baru datang. Nah, aku setiap tahun ada turun pada. Ya, itu sejarah. Karena saya masih ingat, karena kampung, kampung barikan, ya, ketua kau di sini ada 71 tiga keluarga. Dan itu kadang itu mau pindah. Sudah bagaimana? Kerjaan sudah kasih, tak mudah surat tawaran. Surat tanda nok, surat di tudang dasaran. Nah, ketua kau enggak boleh disaksikan di sini. Dia sudah berpindah bagi tudang dasaran. Kedua, tudang balikanlah dua pun ketua menteri sudah setuju itu surat tawaran sudah siap awal sudah tua maka saya sudah sudah memberikan bersama-sama untuk memberikan bukti itu bukti itu bukti itu ada bukti itu karena pun ada tunggu-tunggu kuasa. Tahun 2020 ada lompat ke dah? Di sini? Yang itu dah ketua kau ketua menteri yang apa berlaman tertinggi lanjut adilan satu yang sudah umumkan tapi tahu nalap 2020 salawat nak ada sekuatnya lagi dia mau semua tu. Ya, itu kan ketua menteri dia punya polisi daerah. Dia itu buat polisi imigrasi yang menaiki skuter di Sarawak. Ya memang mau kasih. Ya, tapi tidak. Dan itu baru ya. Nah, bersama-sama ketua tahun lalu minggu depan cari 21 hari 21 hari Kamis depan, aku ada minta ketua menteri. Hai di tempat tinggal, bagaimana? Nah, sekarang ini satu keluarga, ya bisa sekali satu sampai 10 keluarga. Ya, sudah duduk, kan? Sudah setuju. Satu sampai 5 keluarga, ya ketua menteri. Aku minta ketua menteri, bolehkah sebelum kita, bolehkah belakang elektrik kepada tempat-tempat di tempat setengah. Ketua menteri dia cakap, boleh. Macam mana tempat boleh terus kasih supply of electricity. Boleh. Dia cakap boleh. Aku minta ketua menteri. Kalau ini macam, bolehkah saya
balik di diri. Kalau saya turun padang, bolehkah saya membuka kepada semua di sini? Kepada istri tetap boleh. Yaitu saja, aku minta kepada menteri sebab itu electric SPB, Sarawak Electricity Board, ya. Dan ini dulu kami orang cakap SPB lah. Tapi nama sudah buka SPB. Tapi SPB mesti tunggu kecepatan tanah dan survei, ya. Ya, dan mesti mau kasih suruh kepada. Nah, kalau mau buka itu supply of electricity, mesti mau kasih satu surat daripada Land and Survey. Kerajaan sudah setuju boleh supply of electricity. Ya, ya itu sajalah pun saya. Ha? Memang itu hari saya memang sangat gembira. Sebab Ketua Menteri sudah cakap boleh. Kali ini aku luar. Minta laluan di sini cuma ini. Tentulah bahasa nasional. Jangan lupa hari ini bulan Mei, hari tarikh 7, belum pergi undi tenor itu barisan nasional pakah saja. Boleh? Boleh! Boleh! Terima kasih. Terima kasih lagi. Kalau boleh dapat semua-muan itu, aku minta semua-semua berdiri. Boleh tak semua? Kami orang dah tiga kali. Hidup Barisan Nasional, hidup Ketua Menteri, hidup Kampung Pasir. Boleh? Satu, dua, tiga. Hidup!